Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Aris selaku konsultan dari Denatur Indonesia. Pada video ini saya akan membahas mengenai cara mengobati kencing sakit keluar nanah atau penyakit kencing nanah. Kencing sakit kemudian testis pada pria biasanya testis membengkak adalah salah satu gejala awal pada penyakit kencing nanah. Apa sih itu penyakit kencing nanah? Penyakit kencing nanah adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri ini tidak hanya menyerang saluran reproduksi saja, jadi bakteri ini bisa menyerang organ tubuh lainnya, seperti mata, tenggorokan, dan bagian dubur. Kemudian pada wanita hamil, bakteri ini juga bisa menyerang atau berdampak pada bayi yang dikandungnya. Seperti pada saat kelahiran, bayi mengalami kebutaan permanen. Jadi bagi Anda yang mungkin mengalami gejala awal pada penyakit kencing nanah ini, silakan untuk segera ambil tindakan pengobatan agar bakteri tidak menyebar ke seluruh tubuh atau bakteri tidak menyebar ke bagian organ-bagian tubuh lainnya. Untuk itu, kami dari Denatur Indonesia memiliki alternatif pengobatannya, yaitu ada 3 botol obat. Yaitu ada Ganji, Gosia, dan ada Habatop. Untuk produk kami, obat kami, alhamdulillah sudah terdaftar di BPOM, Dinas Kesehatan, dan memiliki label halal dari MUI. Jadi Anda tidak perlu ragu mengenai kehigienisan produk kami. Untuk pemesanannya, kami dari Denatur Indonesia jual online obatnya. Silahkan untuk pemesanannya Anda bisa hubungi kontak saya yang tertera pada video ini. Atau mungkin Anda mau konsultasi dulu, silahkan hubungi kontak yang tertera pada video ini. Untuk pemesanannya, bagi Anda yang mungkin ada di daerah Majenang, Cilacap, dan sekitarnya, Anda bisa langsung datang ke alamat kami yang bertempat di Jalan Raya Pahojian, kilometer 5, Perumahan Candaan Asri nomor 9, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekian info mengenai cara mengobati penyakit kencing nanah. Semoga pada video ini bisa membantu memberikan solusi pengobatan untuk Anda. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.